Terima kasih, sayang. Sayang, apakah sedang pagi hari ini? Dirasakan seperti ada sesuatu yang buruk akan berlaku. Apa saya memimpi ini? Apa ini? Baiklah, mungkin mainan perasaan abang je rasanya. Mudah-mudahan tiada apa-apa yang akan menimpa kita. Assalamualaikum. Sekumpulan komunis mengukur sekumpulan anak muda. Mereka risau anak-anak muda menimbulkan komplot tentang komunis, Pak. Nasiblah kamu tidak terlibat sama. Hei, kenapa abang mengeluh? Mesti ada sesuatu yang dipikirkan. Iyalah, Pak. Apa yang nak dikeluhkan? Kalau ada sesuatu yang nak dikatakan, bagi tahu sajalah. Bukan apa, bapak mengenangkan nasib negara kita. Adakah negara kita akan mendapat kebebasan dan tidak lagi dijajah oleh golongan yang sadis dan tidak berkemanusiaan? Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Kasim, kamu tidak pulang sama dengan adikmu? Kemana dia menghilang? Entahlah, Mak. Mungkin masih berada di pondok bersama rakan-rakannya. Tentu komunis mengarahkan orang bawahannya untuk memancung kepada saling dan
Di suatu sudut yang lain, kelihatan empat orang rakan-rakan sedang berborak-borak tentang cita-cita pada masa hadapan. Kalau ditaksikan sepanjang umur, aku ingin kau ingatkan saya. Berkejali semua dapat, aku tidak berpikir belajar itu. Menegakkan kemuliaan dan kehormatan bangsa.
Buat mereka yang lemah dan mudah kecewa.